Pelakon popular Rita Rudaini tampil bersuara selepas bekas suaminya Aidil Zafuan membuat kenyataan meminta fitnah dan tomahan dihentikan terhadap dirinya. Saya tak pernah cakap pun tak bayar nafkah. Selama ni semua orang tahu keputusan nafkah untuk anak berumur 1 dan 3 tahun itulah duitnya, perbelanjaan susu dan pampers. Sekarang tahun berapa ya? Dah 2021 tapi amount yang sama. Tak ada duit baju raya, tak ada baju raya. Jadi duit sekolah, tak ada duit taskah. Duit bulan Disember 2019 terlepas pandang kot, tak bagi. Tapi saya diamkan je sebab berapa sangatlah pun untuk anak-anaknya dah besar ni. Amount yang sama dari 2013. Saya tak pernah bising, tak pernah minta duit sekolah, duit perayaan, baju raya, duit raya. Anak kena buli, saya tak kacau dia pun dan dia pun tak berbunyi. Hari ni berbunyi pula. Hari ni berbunyi pasal kes LHDN ke? Kena pergi claim. Kesian saya sebab bela anak seorang-seorang. Saya bukan nak claim, tapi masa nak isi borang tu, rupa-rupanya dah ada orang claim. Saya tak bising pun masa dapat tahu 4 tahun lepas. Alahai, nak beritahu netizen sebab netizen kecam. Takut. Lebih takut netizen dari takut Allah. Dalam beberapa muat naik lain, Rita turut mempersoalkan mengapa Aidil tidak memberitahu jumlah imam nafkahnya diberikan kepada anak mereka. Rita turut memaparkan paparan skrin perbualan bersama peguam memohon Aidil mengemukakan bukti seperti didakwa. Turut menjadi persoalan buat Rita ialah mengapa Aidil tidak bertindak atau mengeluarkan kenyataan semasa anak menjadi mangsa buli dan dituduh sebagai anak luar nikah. Tambah Rita lagi, Aidil sepatutnya bersyukur kerana bekas isterinya mendidik anak-anak sehingga berada di tahap sekarang dan tidak pernah lari dari tanggungjawab terhadap mereka.